Sobat Canca, dari sisi fisiknya, mungkin perempuan lebih lemah dibandingkan laki-laki, akan tetapi ada beberapa hal yang membuat wanita seakan mempunyai kekuatan hebat tanpa disadari. Wanita dan pria pada dasarnya memiliki perbedaan dari segi karakter dan fisiknya. Tidak sedikit juga dari kaum pria yang memiliki kekuatan super dan tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Namun, menurut daftar yang dilansir Listiverse, 1705, apabila pria tidak semuanya memiliki kemampuan super. Namun uniknya, setiap wanita memiliki kekuatan super dalam dirinya yang tidak disadari akan muncul sewaktu-waktu. Berikut daftar kekuatan super yang dimiliki wanita dan tidak dipunyai pria. Namun admin ingatkan bagi sobat yang belum subscribe segera subscribe-nya ya, agar sobat Canca mendapati notifikasi di setiap video terbaru dari Canca. Ingat sobat, subscribe itu gratis. Kemampuan identifikasi wajah seseorang. Sobat Canca, menurut penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari Australia menemukan satu bukti bahwa wanita pada dasarnya mempunyai kemampuan daya analisis tajam yang terkadang muncul secara tidak sadar ketika dia sedang berkenalan dengan seorang laki-laki. Daya analisis yang dimaksud adalah, dengan otomatis seorang wanita dapat melihat apakah pria yang baru saja dikenalnya itu seorang tukang bohong atau tidak. 4. Kemampuan interpretasi warna. Sobat, menurut hasil temuan seorang peneliti bernama Israel Abramov, wanita memiliki kemampuan dalam mendeteksi dan menjabarkan warna lebih detail dibandingkan dengan laki-laki. Temuan ini merupakan perkembangan dari penelitian sebelumnya yang disangkut-pautkan dengan kebiasaan manusia pada zaman purba, yaitu pria lebih mudah dalam hal pencarian makanan dan wanita cenderung berada di dalam lingkungannya. Dikarenakan hal itulah, mata wanita lebih mudah mendeteksi dan memilah-milah warna karena mereka lebih sering berdiam diri daripada laki-laki yang sering berpindah-pindah tempat dan tidak terlalu memperhitungkan hal-hal kecil. 3. Memiliki sistem imun kuat dibanding laki-laki. Walaupun dari segi fisik, wanita kalah dari laki-laki, namun dari sistem imun dalam tubuhnya, perempuan lebih unggul dibandingkan pria. Hal ini merupakan kunci dari perbedaan biologis antara wanita dan pria. Menurut para peneliti dari Gen University, kromosom X yang dimiliki wanita memiliki mikrona lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Mikrona ini adalah sesuatu yang dapat menguatkan sistem imun dan menghambat pertumbuhan kanker. Selain itu, menurut penelitian Profesor Katsuhiko Hirokawa, dikarenakan sistem imun yang lebih tinggi inilah, maka wanita juga tahan terhadap infeksi dibanding laki-laki. 2. Kemampuan untuk mengetahui bahaya di sekitarnya. Sebuah penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2012 oleh peneliti dari Kyoto University bernama Nobuo Masataka dan Masashiro Nabasaki mengungkapkan bahwa wanita memiliki kemampuan seperti indera keenam dalam mendeteksi bahaya di sekitarnya. Ketika level progesteron dalam tubuhnya meningkat disertai dengan hormon-hormon lain seperti kortisol dan estradiol, maka pada saat itulah kesiagaan wanita akan segala sesuatu di sekitarnya sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan wanita yang sedang hamil selalu berusaha sekecil mungkin meminimalisir kecelakaan baik bagi dirinya atau bagi jabang bayinya. 1. Kemampuan dalam mengerjakan semua hal dalam waktu bersamaan. Kemampuan mengerjakan banyak hal dalam satu waktu atau biasa disebut multitasking ini sebenarnya dimiliki baik pria atau wanita. Akan tetapi dari sisi persentasenya, wanita lebih mudah dan lebih baik dalam melakukan multitasking dibandingkan laki-laki. Dari sebuah penelitian terungkap bahwa, ketika pria dan wanita diminta untuk melakukan banyak pekerjaan dalam waktu singkat dan bersamaan, pria lebih lamban sedangkan wanita lebih sigap. Menurut penjelasan sang peneliti, hal ini merupakan sifat dasar turunan yang diturunkan oleh para pendahulu, yaitu pria lebih sering melakukan perburuan hewan dengan satu fokus saja,
sedangkan wanita lebih sering menyelesaikan banyak hal sebelum sang pria datang membawa hasil buruannya.